Gempa yang sudah ditangani di Kecamatan Kajai itu ada 49 yang dilayani di Kecamatan Kajai. 49 ada 9 ya, 9 yang dirujuk. Kemudian ada 40 yang ditangani dan bisa pulang. Dan beberapa orang masih kita observasi di sini. Kemudian ada 3 orang meninggal, itu 2 orang di daerah Jorong Lipato ya. Kemudian satu orang di Kasalamu. Itu yang dia. Ya.